Ledek mancing. Nah, ini buat tempat mancing, guys. Banyak yang mancing di sini ya. Itu sudah Selat Jawa, guys. Oke, guys, lanjut, guys. Ada yang ngevlog juga, guys, ternyata, guys. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pung Van Java. Kali ini saya berada di Jalan Kinibalu, guys. Kinibalu, Bilepora ya. Kali ini saya akan ke Mercusuar, guys, ya, Sembilangan, Bangkalan. Dulu sih saya juga pernah sih beberapa bulan yang lalu ya, 5 bulan apa 6 bulan yang lalu gitu, saya juga pernah, guys, ya. Tapi di situ juga agak bisa masuk ya. Maksudnya agak bisa naik ke atas itu, guys. Jadi di luar ya, dulu pernah juga di luar gitu, guys. Soalnya itu banyak besi-besi yang keropos ya. Jadi mungkin tangga-tangganya itu keropos gitu, jadi gak boleh naik gitu, guys. Jadi nanti gak usah masuk ya, mungkin nanti di sisi luarnya aja, guys. Mungkin lebih bagus ada di sekitarnya itu, guys, ya. Pagi padinya sudah menghijau, guys. Kalau sore-sore itu banyak yang trek-trekan di sini, guys. Kalau minggu juga balapan juga ya di sini ya. Nah, kita belok lagi, guys. Itu kalau ke kanan itu ke makam Sayyidina Holil Pesarian, guys. Ini kita belok kiri, guys. Sini banyak warung-warung ya, nasi bebek. Nasi bebek pecel lele 12. Film asri Jamun Prap. Oh Allah. Wih, sudah ada yang nempati, guys. Wih, sudah banyak ternyata. Perumahan-perumahan sudah banyak di sini ya. Nah, di sini tempat wisata, guys, ya. Juga tempat makan tuh. Maksudnya dekatis. Ledek mancing. Nah, ini buat tempat mancing, guys. Banyak yang mancing di sini ya. Tuh.
Iya rame. Di situ nih tempat wisata gitu, guys. Ini terkenal mancingnya ya, Gedek Lanceng. Sebenarnya nggak panjang-panjang amat sih. Mungkin daripada yang lain itu ini yang agak panjang gitu, guys. Itu sudah Selat Jawa, guys. Oke, guys, lanjut, guys. Lanceng. Di sini sih jalannya masih bagus. Welcome Desa Kramat. Oh. Ih, bagus, guys. Ini kayaknya sih mau dibangun perumahan di situ ya. Nah, di sini sudah mulai rusak, guys, jalannya, guys. Wih, ada sekolahan. Pondok ya. Minggu-minggu masuk ya. Pondok pesantren. Iya sih. Setelah minggu-minggu sih tetap masuk ya, guys ya. Oke, guys. Gimana kabarnya teman-teman? Tentunya sehat ya, guys ya. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Yang punya hutang supaya bisa terbayarkan ya, guys ya. Oke, guys, lanjut, guys. Ini suasananya sih cerah, guys ya. Tadi pagi sih sempat mendung, guys. Tapi sekarang sudah cerah ya. Wih, banyak yang goes, guys. Itu kalau ke mercusuar tuh banyak yang goes ya. Sepi, guys. Habis tikungan langsung rusak jalannya, guys. Sembilangan, sudah nyampe desa Sembilangan, guys. Ini tempat itu, guys, PT Adiluhung, tempat reparasi kapal itu, guys. Kapal-kapal rusak itu beneran di sini, guys. Tuh, guys. Oh,
reparasi kapal, guys. Nah, kita ke sini, guys. Kita lihat dari jauh ya, guys ya. Itu kalau di mercusuarnya itu juga nggak bisa masuk juga, guys. Maksudnya nggak bisa naik ke atas ya. Kita lihat di sekitarnya aja, guys ya. Ada yang ngevlog juga, guys, ternyata, guys. Nah, itu guys, mercusuarnya. Soalnya kalau ke sana juga nggak bisa naik juga ya. Itu Surabaya, guys. Itu Gresik ya. Dekat sih Gresik sebenarnya. Kalau itu juga banyak kapal-kapal perahu. Ke Gresik itu juga lewat sini juga ya. Berangnya tuh lewat sini kan lebih dekat ya, guys ya. Ini tembaknya orang ya. Nah, itu tadi PT Adi Luhung, guys. Itu tempatnya reparasi kapal ya. Tapi ini juga buat kapal kayaknya ya. Kalau opal juga mungkin mitranya PT PAL apa gimana itu ya. Ini juga buat kapal ternyata, guys, bukan reparasi. Kalau opal itu kan juga buat kapal ya. Itu Perak, guys. Perak di sana ya. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton channel Pung Van Java. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys ya. Oke, guys. Terima kasih, guys.